Ya, kembali lagi di Urban Loop Lab. Kali ini jatuh di seri ketiga. Bertepatan dengan pameran dengan tajuk Alternate Exhibition Volume Pertama. Jadi di depan saya sudah ada Denny dan Arga sebagai exhibitors atau pameris. Jadi perdana ya, ini adalah sedikit cerita, ini adalah program rutin dari Bunker berkolaborasi dengan Loop Lab dan beberapa seniman lokal untuk mewujudkan gagasan sebagai taman bermain juga lah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu mungkin dicoba perkenalan dulu dari Denny dan Arga. Halo, nama saya Denny. Denny Sopo? Sampai tekan tanggal lahir no. Ketok e. Saya Denny Ibra Utomo ya, sering dipanggil Denny. Udah gitu aja, saya dari Semarang. Oh, lo yang komplit, yang komplit. Denny terus apa namanya? Rumah. Saya rumah di Prican ya, tapi sekarang di Telogosari. Iya, pekerjaan sehari-hari. Saya ya kalau untuk saat ini saya lagi dagang aja. Dagang apa, Mas? Saya jualan tembakau. Jualan tembakau. Jualan kerupuk. Kerupuk juga. Kerupuk apa? Kerupuk rambak. Oh, berarti yang di angkringan-angkringan itu kamu suppliernya? Enggak sih, ya aku lebih ke yang doyan nyemil aja. Baik, sila. Bahas kerupuk. Apa? Cara fotografer. Kedok, kedok. Kedok kok, Mas. Iya, iya. Arga, gimana? Aktivitas sehari-hari. Ya sama, berniaga. Berniaga juga. Karena apa ya? Ya fotografi sekarang cuman ya kayak hobi doang sih. Karena dadang ini lagi pandemi COVID and conformity. Jadi kan ya enggak ada panggungan, enggak ada itulah. Terus kita bersiasat lah. Jualan. Terus sama apa bakal? Kamu ngomong jualan apa? Saya jualan soto ayam. Soto ayam. Sungguh berseberangan sekali. Khas apa? Biasanya soto ayam khas Semarang sih. Semarang. Kayak gitulah. Okay. Terus sama ya nanti mungkin bulan depan kerjaan formal gitu-gitulah. Mulai bulan depan ya baru. Kelihatannya. Jadi kelihatannya. Sementara bulan-bulan ini masih sibuk di berniaga. Ya. Keluar kota lah bulan depan. Cakep. Oh, punya niatan merantau. Dipaksa keadaan. Berarti kalau kuliah? Kuliah udah kelar. Kuliah udah kelar ya, sarjana 1. Magister. Magister luar biasa. Gitulah. Magister apa, Mas Ga? Magister psikologi. Psikologi. Iya. Yeah. Terus besok cakep nyari pekerjaan yang masih satu inilah ya, linear ya. Ngajar mungkin paling. Gitu-gitu. Oke. Okay. Jadi melanjutkan tema besar yang aku sampaikan tadi. Di pameran ini, Alternate Exhibition Volume Pertama, ini ada tema yang coba disajikan oleh dua fotografer panggung. Si Denny, dia mengangkat tema layaknya Chongyang, serampet gudel juga aset kota Semarang. Jadi serampet gudel. Kalau si Arga, dia mencoba membawa tema AK-47 di bawah langit Asia Tenggara. Itu kebetulan saya di sini juga sebagai kurator dalam pameran ini yang pertama. Karena sebenarnya dari dulu juga pengen, sudah punya pikiran untuk kapan ya kuratorin pameran. Pada sebelumnya cuma nonton-nonton aja, ada ketertarikan di situ dan di sini syukurnya terwujud sih, walaupun skalanya mungil, skala kecil. Tapi ya dari Denny, serampet gudel ya. Dari tema besar ini bisa dijelasin Den, gimana sih lalu kamu mencoba memvisualkan dalam pameran itu, gimana ceritanya, kenapa serampet gudel? Kenapa tema yang aku ambil serampet gudel, karena
di dalam foto panggung, aku paling lama sama si CRL Budal ini. Berapa lama, Den? Dari 2015 sampai 2016. Oh, itu di dua, ya di 2 tahun itu memang kayaknya Serempet Gudal tuh baru ini ya. Oh, banyak panggung. Iya. Zaman pensi lah, era-era pensi masih betul, jaya lah ya. Jadi di 2 tahun itu, lalu mengapa tertarik? Atau misal sebelum di Serial itu di band apa dulu atau bagaimana prosesnya? Sebenarnya kalau di foto panggung, itu yang pertama malah si Serempet Gudal ini. Yang pertama justru malah? Jadi kalau aku ceritain awalnya itu dulu aku sempat bantuin si Masela itu kan Masela. Dulu sempat jualan sosis bakar. Oh iya, iya. Berniaga. Aku sempat bantuin lah. Oke. Okay. Sempat bantuin, habis itu ketika si Serempet Gudal ini manggung, aku ikut sambil bawa kamera. Oke. Okay. Oh, berarti nggak ada apa ya, nggak ada faktor kesengajaan secara profesional sebenarnya ya? Karena sebelumnya aku ngefoto itu paling ya kayak model segala macam gitu-gitu doang. Terus, oh, sebelumnya memang foto model, foto wedding. Iya. Oke. Monggo diunjuk ya. Bosennya kan mungkin apa ya yang baru. Terus akhirnya aku ikut, hasil fotonya aku lihatkan ke mereka. Ya mungkin mereka cocok ya. Akhirnya ya udah, mulai dari situ aku ikut terus. Oke. Okay. Gitu. Jadi kan kamu berangkatnya tuh dari, maksudnya belajar awal fotografi itu dari wedding, dari modeling gitu. Ada nggak perbedaan yang apa ya, cukup menyulitkan loh ketika, karena kan medannya beda nih. Oh, foto model lalu ke panggung, itu bisa diceritain nggak? Kalau kesulitannya sih pasti di cahaya, di kecepatan si objek ini bergerak. Iya, soalnya beda sama ketika foto model atau kayak weddingan gitu. Karena kan pasti mungkin lebih ya sih, kalau aku sebagai awam memang yang nggak apa namanya, the expert di dunia fotografi itu kan, kalau aku ngelogikain tuh, oh di panggung tuh semuanya gerak dan tata cahaya juga apa ya, gimana caranya nangkep suatu gambar yang secara cahaya cukup, lalu secara gestur, secara ini jadi suatu penangkapan gambar yang prima gitu. Jadi memang tak pikir kesulitan teknis itu pasti ada ya. Pasti. Dan penyesuaiannya berapa lama dari pertama panggung Serial itu? Kalau berapa lamanya sih, aku sendiri nggak pernah ngeh atau ngukur itu ya. Terjadi cuman, begitu saja. Terjadi gitu aja. Cuman lambat laun sebelum mereka manggung, biasanya tuh aku bawa kamera sambil di deket panggung. Aku ngerasain lightingnya kayak gimana. Terus aku ambil, aku ngebayangin aja sih, dari angle mana sih, dari sudut mana aja sih yang nanti bakal aku tangkep ketika mereka udah perform. Tapi emang otodidak ya, benar-benar otodidak? Iya. Jadi learning by doing lah ya. Oke. Okay. Tapi kalau tak lempar dulu nih ke Mas Harga. Jadi AK-47 di bawah langit Asia Tenggara itu, cukup menarik. Berarti Mas Harga ini temanya ingin menampilkan kembali karya Harga sewaktu mengikuti rangkaian tur AK-47. Betul ya? Iya betul. Itu kan turnya kan berarti ini bulan, berarti setahun yang lalu ya, tepat setahun, hampir Juli setahun, ya. Juli ya. Jadi setahun yang lalu 10 hari, 10 hari sih playnya. 10 hari. 10 hari kita tur ke Asia Tenggara, ke 5 negara. Ke Malaysia, ke Thailand, lalu Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Jadi kan karena kemarin itu saya pikir sih dari saya hanya ingin apa sih ya, kayak berbagi. Aku sih ra iso ngoleh-ngolehi cacah, maksudnya
barang dan segalanya, yeah, tapi yeah. Itu sih visual dan apa yang aku lihat di sana. Kayaknya ya aku ingin apa bercerita sih sebenarnya, mm-hmm. kayak itulah keseruan yang aku lihat di sana, yeah. segala hal yang terjadi kayak gitu sih, aku ceritakan dalam bentuk visual, mm-hmm. dalam medium foto, mm-hmm. itulah. Terus ini awal bergabungnya atau komunikasinya itu gimana tuh, kok bisa karena AK4 Thomas Harga ini bagian memang sebelumnya dari AK47 atau gimana, sebelumnya ada di band apa lalu bisa ikut berangkat, itu ceritanya seperti apa? Kalau kenapa bisa gabung sih, karena jejaring pertemanan aja sih kayak. Iya, kalau sebelumnya kan aku lebih seringnya kan ada sih, saya kan S45 kan, S45 itu ya semacam apa ya nyebutnya ya, manajemen level gitu, nah, mungkin gitulah. Ya kayak gitu gitulah ya, dulu saya sih biasanya ngefoto untuk band-band yang di bawah naungannya mereka gitu. Seperti apa bandnya? Pertemanan di lingkaran hmm. pertemanan mereka kayak kalau awal-awal banget dulu 2014-an sih saya ngefoto ke Rimang Stone. Hmm. Ada Rimang Stone, terus itu tahun berapa tuh? 2014. Oh, 2014. 2014-an. 2014 atau 2000 berapa lupa aku. Hmm. Itu sebenarnya kecemplung di musik fotografi itu kayaknya seingatku sih itu. Oke, okay. Dari Gaga Rimang Stone ya. Dari Gaga Rimang Stone, lalu di band apa lagi? Lalu terus Oli Oxen. Oli Oxen. Terus sempat juga ya kan Oli Oxen figura Renata. Oke. Okay. Terus ya macam-macam yang ada band-band di situ-situ juga tuh. Terus lambat laun karena sebenarnya saya secara personal mengenal teman-teman AK47 itu jauh sebelum saya Oh, berarti jauh sebelum 2014 itu memang sudah mengenal dahulu. Iya, kan mereka kan Mas Garna itu punya apa sih namanya unit usaha di bidang konveksi gitu kan. Oh iya. Si Incraft itu. Incraft. Ya itu, terus dulu kan saya punya apa sih nyebutnya clothing line gitu. Clothing line, nah, oke. Tahun 2011-an lah. Namanya bukan dulu sih, cuma vakum doang sekarang. Hmm. Namanya Bass gitu. Bass. Dulu saya sering main ke sana waktu di Jeruk Raya itu untuk produksi terus gitu-gitu terus akhirnya kenal jadi nongkrong terus di situ kan juga Kotop juga dulu kerja di situ Afri juga ya, Mas Kesit, Inu okay. akhirnya kan mereka kan kayak di situ terus kita saat ketemu mereka di situ terus lambat laun setelahnya itu waktu itu kan tahun akhir 2018 tuh aku masih ingat tahu akhir tahun lah aku ditelepon sama Cobrut atau siapa ya Cobrut iya itu nyebut gue lo ya Cobrut ya ya itu sebenarnya Cobrut lah maksudnya kayak awalnya tuh kan kayaknya turnya Tide Race sebenarnya iya ya si Tide Race mau tur nih ini terus karena kebetulan Mas Garna kan ada apa ya hajatan di sini, adiknya menikah ya di bulan itu, akhirnya turnya dimajuin, akhirnya di split gitulah, ceritanya supaya disisan gitu lah, maksudnya terus dari situ karena saya juga waktu itu dilalui kuliah itu pas libur, kok pas banget lah gitu, aku kelar semesteran juga, nah itu akhirnya lebih kepada kecocokan jadwal terus akhirnya kita play bareng sih kayak gitu sih. Tapi lebih ke memang itu ajakan tur yang menarik ya. Iya. Yeah. Karena lima negara gitu dan saya tak pikir juga apa belum banyak band terlebih Semarang yang memang tur ke Asia Tenggara. Mungkin ada beberapa band Ojiswat kalau nggak salah atau sebelumnya juga pernah tapi di Good Morning Everyone juga pernah iya, sih Asia Tenggara ya. Good Morning Everyone di Malaysia dan Singapura, tapi kalau jadwal yang lebih padat dan jarak jangkauan yang lebih jauh sepertinya baru AK47 dan The Grace. Aku mau balik ke Denny dulu, Serampet Gudal tadi masih belum banyak yang bisa dikulik. Ini biografi yang saya tulis
Serampet Gundal ini memang terbentuk dari teater Kapling, anak-anak Kudinus berarti ya. Itu pada tahun medio 2007-an lah. Jadi memang serial ini punya sejarah yang cukup panjang, sehingga di saat ini memang jadi salah satu band yang fenomenal di Semarang gitu. Lalu ini, kenapa sampai 2016 tok gitu, atau kamu terpentok sesuatu apa, atau kamu merasa gimana sehingga kamu tidak meneruskan? Kebetulan itu gara-gara saya masuk kerja. Oh, kerja. Okay. Waktu itu baru diterima di Trax FM. Trax FM. Oh, berarti pernah di radio juga ya? Iya, habis itu gara-gara sering enggak bisa ikut. Akhirnya digantikanlah sama si Imam. Oh, oke. Okay. Berarti memang kendala pekerjaan ya yang membuat ini. Iya. Akhirnya enggak melanjutkan. Tapi terlepas itu aku terkadang juga masih ikut gitu. Oh, oke. Okay. Ikut ke serial ataupun sebagai kru atau sebagai yang lain gitu ya. Iya. Oke. Okay. Lalu aku mulai masuk nih ke pameran. Menurut Denny nih, pendapatmu soal pameran kayak gini tuh gimana sih? Dalam paradigmanya kasih ke pameran dulu deh. Pameran itu buat kamu apaan sih? Atau apa bagusnya? Atau gimana? Ya menurutku sih, kalau buat aku sendiri ya achievement aja sih selama ini buat achievement aku. Achievement ya. Pencapaian. Ngefoto iya. Habis itu dari teman-teman yang datang juga bisa sharing-sharing. Terus untuk mungkin yang kurang tahu ya dalam apa ya kayak seni dalam foto panggung gitu. Jadi ternyata manggung itu atau perform itu enggak sekedar manggung aja. Ya, tapi ada kesadaran arsip di situ kalau bahwasanya band memang butuh rekam jejak. Ternyata itu penting gitu. Iya, nice. Tapi sampai sekarang file semua walaupun itu diambil pada tahun 2015 atau bahkan sebelumnya itu masih rapi kamu simpan ya? Kebetulan masih rapi. Cuman mungkin ada beberapa, ya bukan mungkin sih, ada beberapa yang dulu disimpan di laptop aku. Kebetulan habis itu di ee-in kucing ya. Abis itu nggak mau nyala, di servis nggak bisa, ya udah. Iya. Tapi aku mikirnya memang gitu. Selain fotografi, memang fungsi dasarnya sebagai arsip atau dokumentasi. Dan pameran tuh seperti apa ya? Kalau aku mikir, fungsi arsip itu dapat terlampaui lewat pameran. Gitu. Makanya ini sebenarnya juga hal yang baru buat aku sebagai kuratorial pameran. Fotografi panggung gitu, jadi seru sih, seru. Ya tapi arsip, ngomong-ngomong arsip nih. Ngomong-ngomong arsip, jadi selama ini kamu banyak naruh arsipnya itu di Instagram. Kamu fungsikan Instagram itu sebagai arsip? Iya. Hanya di Instagram? Hanya di Instagram sih selama ini. Mas Erga? Ya di Instagram sih, karena itu kan medium yang paling deket sih sama aku sekarang. Oke. Jadi Bian ki pernah, kenapa aku upload di Instagram tuh sepertinya aku kayak dikasih masukan dulu sama temen sih. Namanya Rifki. Oh, iya. Sekarang di Sun Eater. Oh, iya. Labelnya si Fizz itu kan. Iya. Nah dia kan kue ki fotografer nulu kok isinya foto-foto jalan-jalan gitu. Oh iya ding lali. Iya. Terus aku bilang oh yowis aku tak upload situ-situ lah ki daripada neng artis terus nul. Iya. Terus ya sudah terus waktu itu lebih kepada pengarsipan dan itu sih kayaknya kayak kadang tuh aku nyekrol-nyekrol ke bawah gitu atau story-story aku ambil kayak apa ya? Itu kan jadi jurnal di kehidupan itu sih masih kayak kalau The Observer bilang itu kan terekam tak pernah mati gitu loh. Iya. Ya maksudnya itu akan lekang abadi di situ kan. Iya. Lebih tepatnya itu juga
salah satu hal yang akan membentuk identitas kan. Iya. Maksudnya orang-orang kalau ingin mengenal kita, lalu biasanya kan hal yang paling cair untuk mengenal orang itu tukeran Instagram dong. Oh gitu ya. Jadi kalau orang lihat apa namanya feed atau apa ya namanya tuh ya profile lah ya. Profile sosmed kita tuh udah oh tukang foto gitu. Oh anak band, oh anak apa gitu. Tak pikir ya sih Instagram lumayan membantu, platform yang lumayan membantu semua orang sih. Ya tapi memang harus di manage betul biar tidak menyebalkan. Ya sebenarnya ya aku juga Natanya juga nggak terlalu apa ya estetik kayak teman-teman sing apa ya. Iya. Kenapa? Kamu nggak suka sama hal-hal yang estetik? Iya. Ada hal yang dikorbankan karena harus estetik gitu. Iya. Oh iya. Yang harus dikorbankan karena kita mengejar estetikanya aja kan. Terkadang kontennya dikesampingkan. Karena mencari estetika aku. Mungkin solusinya adalah kita bikin dua Instagram sih. Iya. Dua akun sih. Aku pun juga begitu. Iya. Aku cukup ini sih. Jadi aku ngerasa ada beberapa momen yang memang itu gak nyambung kalau misal aku taruh di satu laman. Makanya aku apa ya tetap ada permasalahan dalam kepercayaan diri sih. Maksudnya hal-hal semacam tertakut ah kalau aku posting begini ntar gimana ya. Kok ketakutan sih lebih tepatnya ketakutan yang dibikin sama diri sendiri itu pada akhirnya ya uslah. Walaupun begitu aku tetap harus mengarsipkan segala kegiatanku apapun itu. Jadi solusinya ya aku harus membedakan momen-momen yang mungkin dilakukan dalam satu waktu tapi bisa berbeda-beda tapi dapat tetap terekam gitu. Ya harus dipisah sih sebenarnya. Iya. Karena iya. Ya kalau aku sih eman-eman bik momen loh. Iya. Kayak gitu. Aku ketemu teman-teman, aku tuh kepengen ngepost mereka di Instagram gitu loh, tapi kayak kita mengejar estetika tuh kayak pra estetika tapi. Iya. Cuman kan ya itu sih selalu bentrok ya iya. Antara estetika dan konten itu bentrok sih. Jadi menurutmu gimana nih sama kafe atau coffee shop yang menyediakan tempatnya untuk ajang pameran atau ajang? Sebenarnya itu sih langkah yang sangat baik sekali sih dari kafe ataupun apa sih ya menyebutnya ini kan kayak yang saya temui, saya nggak tahu apakah ini terjadi di teman-teman yang lain juga ya. Tapi saya juga tergabung di kolektif seni namanya Five Mile Stereo. Ya itu kolektif apa tuh? Kok boleh tahu? Itu sebenarnya kayak kita tuh sebenarnya itu tuh wadah untuk okay. Teman-teman apa sih sebutnya seniman yang ibaratnya baru mulai, tapi kita kesulitan untuk mengakses ruang publik, iya. Dalam artian ya mengakses ruang publik untuk berpameran gitu. Iya. Cuman ya itu lebih kepada masalah teknis sih kayak biaya sewa yang mahal, iya. Terus birokrasi dan segalanya itu loh. Nah kita ibaratnya kita itu bukan orang yang maksudnya dari Five Mile Stereo itu masih tapi apa ya? Maksudnya kayak itu tuh lebih kepada kita tuh kepingin mengkat semua hal itu loh, teknis-teknis itu. Okay. Jadi tapi kita lebih kepada menggandeng pihak ketiga atau pihak kedua itu untuk berpameran gitu. Jadi kan emang sebenarnya intinya kan tidak menyerah pada keterbatasan. Gitu. Ya sepakat. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan itu, ya kita memanfaatkan medium yang ada gitu. Maksudnya dengan menjamurnya coffee shop di Semarang gitu loh, itu tuh kayak ya ibaratnya ya salah satu solusi sih sebenarnya. Maksudnya nggak harus pameran itu yang eksklusif di nah, itu. Tempat pameran yang itu kata aku sih dari tadi kupikirin kok tapi nggak ketemu eksklusif. Iya maksudnya kalau aku sih nggak tahu apakah ini sesuatu yang benar atau yang iya secara medium kesenian ya karena saya nggak orang yang kuliah di bidang seni gitu. Itu tanya ke teman-teman yang lebih tahu kepakarannya tentang hal itu. Cuman
kalau saya sih lebih berpikirnya kadang-kadang itu kan kayak orang ke anu aku kira mudeng seni masuk meh tekan pameran, tapi kalau ke dia. Ke sini itu kan ini dibawa ke sini kan ini sesuatu yang lebih santai gitu loh. Iya yeah, ya maksudnya ya ini ketemu jadi eksklusivitasnya itu kita sebisa mungkin kita leburkan biar lebih santai aja lah. Iya, maksudnya iya. Kayak yo pameran baru kita nongkrong iya, atau apa iya. Lah gitu-gitulah. Ya kurang lebih visi atau ini udah disampaikan sama Mas Harga. Jadi memang sebelum ini kita ngobrol ya pasti lumayan panjang brainstorming soal mau diapakan. Kita punya tempat seperti ini, lalu aku punya platform seperti ini, kamu punya ini, lalu apa nih yang bisa dikolaborasikan dan apa ya bisa saling sinergi lah buat ini masing-masing pihak. Jadi kalau Deni gimana? Kalau pendapat soal pameran nih? Ini kamu pertama kali ya berarti ya kamu pameran ya? Kalau pameran foto pertama kali. Kalau pameran lain? Dulu aku pernah ikut pameran gambar sih. Gambar, ilustrasi kah atau? Aku dulu lebih ke graffiti. Oh, graffiti street art ya. Cuman waktu itu di apa ya? Komunitas ya. Iya. Di komunitasku itu enggak sekedar graffiti. Jadi semua jenis gambar bisa ada di situ. Gambar. Tapi mediumnya itu seperti apa? Dinding kota kah? Kalau aku kepikiran street art tuh pasti mengarahnya ke sana gitu. Tapi gimana? Okay. Gimana tuh? Kalau waktu itu aku ke kanvas. Oh kanvas. Okay. Di kanvas. Ya sesuai teman-teman ya sesuai media yang mereka pilih sih. Cuman kalau waktu itu aku ke kanvas. Itu 2000 berapa? Aduh berapa ya? Entah 12 atau 13. Oh bahkan sebelum itu. Bahkan sebelum ke foto ya berarti. Oke. Okay. Lalu ini nih. Aku mau nanya pendapat pribadimu tentang kondisi sekarang ini di Semarang itu geliat fotografinya terlebih fotografi panggung itu seperti apa sih? Siapa ini? Kamu dulu gak apa-apa. Mohon maaf, bisa diulangi? Oh. Piye mau? Hah? Rastel. Geliat fotografi di Semarang. Iya, geliat fotografi di Semarang itu seperti apa sekarang? Menurut pendapat pribadimu. Kalau sekarang sih sejauh yang aku tahu sih banyak yang baru ya Mas ya. Baru maksudnya anak-anak baru gitu. Iya, yang kamu malah enggak tahu gitu. Ya kalau sejauh yang aku lihat kayak gitu lebih ramai sekarang lebih dan ramai. Fotonya bagus-bagus juga, lebih beragam. Mungkin lebih berkembang. Mungkin lebih berkembang sama mungkin pada akhirnya makin banyak yang tertarik untuk mendokumentasikan apapun itu termasuk foto panggung ini. Foto panggung ya. Menarik kalau Mas Harga gimana pendapat pribadinya? Karena kan bisa aja beda. Kalau menurutku malah kayaknya malah ya mungkin yang baru-baru ada ya. Tapi enggak sebanyak itu kayaknya. Malah menurutku karena kalau aku di apa sih namanya di barikade itu kan malah ketemunya sih ya kayak orang-orang itu lagi kan ya kayak yo ketemu nih yo Rifki meneh terus siapa Imam meneh berarti kamu merasa kalau regenerasinya itu ada yang tersendat atau seperti atau enggak tahu regenerasi atau apa tuh banyak cuman yang aktif itu aja. Nah, menurutmu kenapa yang banyak itu tidak aku enggak tahu itu tidak mau atau apa tapi memang tidak terdengar. Aku nggak tahu ya juga. Maksudnya kalau kemarin itu ini aku pernah ngobrol ini sama si Rifki sih. Rifki Faturahman tuh. Dia kan juga ketua UKM apa sih namanya aku nggak tahu juga di Undip itu UKM fotografi. Dia sendiri sampai mendorong teman-temannya yang di UKM itu untuk ayolah ngefoto apa ya musik dokumentari gitu loh. Mereka tuh kayak bener nggak mau gitu loh, bukan nggak mau kayak nggak tertarik gitu loh. Padahal itu kan sampai si Rifki itu kan pegang berapa band tuh di Semarang banyak banget tuh dari Glass Trick, dari Santi Karisma, macem-macem gitu loh. Terus dia tuh sendiri kayak bilang kayak regenerasinya tuh di sini kok susah ya.
Padahal tuh bukan nggak ada peluang, malah peluangnya tuh lebar banget di sini. Ya nggak harus mungkin pertama harus berbayar dulu sih, nggak harus sih. Makanya kayak lebih kepada kayak teman kamu punya band atau apa, ayolah tak fotoin gitu-gitu. Maksudnya kan mulai dulu dari situ gitu. Dan di Semarang itu mereka tuh jarang punya apa ya, official fotografer tuh jarang. Itu tuh jarang. Terus ya karena menurutku band yang punya official fotografer katakanlah ya, itu juga kalau misal satu band itu dalam beberapa panggung itu dia bawa fotografer yang berbeda-beda, itu kalau aku lihatnya sih aku nggak tahu ya, secara estetika atau karakter band itu jadi kadang jadi tidak terbentuk secara visual, kalau ini pendapat pribadi ya. Jadi makanya aku bilang official fotografer itu aku pikir lumayan vital dalam estetika atau kemasan sebuah band itu arahnya kemana, atau kamu ingin menonjolkan sisi apanya dari sebuah band itu. Aku pikir itu sih ya, memang yang selama ini di Semarang mungkin tidak banyak mungkin. Nah menurutmu kenapa nih kok regenerasinya itu tidak dapat berjalan gitu? Kenapa ya? Aku sih sendiri juga belum tahu apa ya. Aku tidak tahu secara persisnya gimana. Tapi kalau itu tuh aku dari ceritanya si Rifki tuh, dia tuh sampai benar-benar kayak ngepush, ayolah gitu loh. Tapi ini apa ya? Menarik apa miris sih sebenarnya? Kayak dia tuh dia pernah cerita gini. Ini moto band ini gitu, gini-gini. Itu tuh namanya bilang gini loh, enggak mas, tapi kan aku nanti kalau disuruh minum gimana? Maksudku, jadi sumpah itu ketakutan kayak gitu-gitu tuh loh, ada mereka tuh. Kayak aku kan enggak minum, maksudnya enggak purely, enggak harus kayak gitu sebenarnya. Maksudnya aku pun kan ya enggak minum alkohol dan tidak merokok. Dan maksudnya itu hak asasi lah, itu urusannya teman-teman. Maksudnya kalau aku lebih itu masalah pilihan sebenarnya kan, kayak aku sendiri tidak melakukan hal itu. Iya, unik loh, tapi kenapa kok kalau fotografi panggung tuh stigmanya kok mendem, padahal yo. Nah itu tuh ya, unik sih kan, emang banyak apa ya yang menarik, unik lah kalau seperti itu. Itu lebih kepada mereka tuh kayak gitu loh, kayak mungkin aku dikongkong mendembi mas, gini. Ngono lah mas tuh, ngepet disik, kayak jiper dulu gitu loh. Aku juga sejauh ini dari tahun itu, dari 2014 atau sampai ini, sampai segitu, aku gak pernah itu sekalipun aku dipaksa untuk minum. Tuh. Gak pernah, sama sekali. Cuman kan jenis wong Jawa kan kayak minum mas. Kayak lebih ke, cuman aku orang mas. Orang ngombe, oh iya, gitu. Sebenarnya tuh enggak, itu tuh cair banget di situ sih. Cuman mereka aja tampangnya rada-rada kayak kayak gitu. Maksudnya, jos. Tapi kan percayalah, tidak seburuk itu teman-teman. Ayo teman-teman. ayo toh. Merpin. Sama, apalagi serempet tunggal ya. Oh iya. Masih lekat sama kayak gitu. Cuman aku juga enggak pernah dipaksa atau apapun. Iya itu, iya. Menarik. Mereka menghargai lah orang-orang yang nggak minum atau apa. Lalu ini Peace Picture itu punya Denny ya berarti ya? Iya. Itu masih bisa diakses nggak sih apa dokumentasinya di bisa, mana? Cuman fotonya is lawas. Iya, nggak apa-apa, kalau kan kamu bisa infoin di mana bisa akses hasil karyamu ke teman-teman. Dulu ya itu apa yang tadi dibicarain ya, ada dua account. Aku dulu akun yang buat full foto-foto itu tuh di Peace Picture. PIST_picture. Nah, underscore picture. Cuman kesini, Instagram ya? Iya, di Instagram. Kesini aku lempar di Instagram pribadiku. Apa? Instagramnya apa? Di @denny_priyautomo. Okay. Karena aku punya Instagram tapi aku nggak tahu apa yang mau aku upload. Randy yang, Randy nganu. Jet. Makanya boleh toh. Ya, ada yang mau. Makanya
pada akhirnya aku taruh di Instagram pribadi aku, sama ya biar jadi self branding ya, personal. Tahu Denny Prio? Oh, tahu yang fotografer itu atau ya, fotografer ya. Mesum. Fotografer mesum. Orang-orang kuyono. Tapi kalau Mas Harga bisa biasa taruh dokumentasinya di mana biar teman-teman bisa akses juga? Ya paling di itu sih, di Instagram yang paling aku sering gitu. Ini sih stokku untuk Asia Tenggara itu kan masih ada. Iya. Cuman ya nantilah pelan-pelan aku upload sembari. Sebenarnya kan ini ben enggak terlalu numpuk-numpuk sama ini kan kayaknya video dokumenternya kan juga rilis nih. Oh, dokumenter. Iya. Si dokumenter tournya. Mungkin itu. Kamu bisa infoin ke teman-teman juga. Video dokumenternya bisa ditonton di YouTube channelnya AK47 ya. Di AK47. Di AK47 okay. Grand. Itu dicari aja di YouTube ada. Yang Southeast Asia Tour 2019. Mungkin iya benar tuh influence tuh. Jadi kan pasti kalau melakukan sesuatu atau apa itu pasti ada dorongan kan. Dan yang dianggap keren dulu sehingga kamu mau melakukan hal yang sama. Kalau Denny melihat siapa dulu atau kamu melihat apa gitu sehingga tertarik ke fotografi, lalu pada akhirnya kamu dapat menemukan karaktermu, karakter dalam fotomu, dan kamu merasa oh iya ya, karakterku dan aku cukup pede untuk itu. Kalau influence nggak harus jauh-jauh sih, maksudnya temanmu juga, teman dekat. Kalau influence di sini-sini ya paling ya aku suka sih sama Rifki, sama Rifki. Imam juga suka, sama Mas Arga juga suka. Mas Arga karena juga suka. karena mereka menurutku punya karakternya masing-masing. Iya. Si Rifki pasti fotonya kayak gitu dan bagus. Si Imam juga bagus sesuai karakternya. Si Mas Arga juga kayak gitu. Kalau influence Pakem sih kelihatannya nggak ada. Aku selalu cari yang baru-baru, yang asing lagi, yang asing lagi. Okay. Kalau di luar ada fotografer yang namanya Joshua Ling. Dulu aku suka buat Joshua Ling. Kita tahu. Nah, itulah. Aktornya El Makias. El Makias itu Kudul. Kan? Nah, itu siapa? Kayak dulu ya. Ya tuyul. Ya bisa. Mas Harga, Bi. Kalau aku sih secara apa ya? Secara murni influence itu nggak pernah, masih nggak ada sih, cuman kayak di Instagram tuh aku nge-follow mereka. Maksudnya kalau pas scroll itu minimal kan kayak lihat itu minimal oh gini itu lumayan kayak apa ya, nambahin taste gitu, referensi lah, rasa nanti kan itu ngaruhnya ke rasa kayak apa ya, angle yang bagus atau gimana, terus oh ternyata bisa dikulik pakai angle gini gitu gitulah. Tapi biasanya sih kayak aku jarang sih nge-follow fotografer dari luar. Kayak kalau paling ya aku yang aku biasa lihat itu kayak Davian Akbar itu yang dari Baras Suara, terus siapa tuh, Davian Akbar, terus Melanie Anggreni, bis itu, terus Hake Aiso, terus kalau Hake Aiso, terus sebenarnya ada yang aku suka banget itu sebenarnya ada itu namanya Dimas Wisnuwardono, itu dulu fotografernya The Trees and the Wild. Dia sekarang lebih dikenal ini sih, Shot from the Corner. Dia itu karena dia tuh kalau ngefoto tuh kalau orang kan biasanya ngambilnya kan full gitu ya. Kalau dia kadang ngefoto cuman tangan doang, kepala doang, tapi itu keren asli. Dimas Wisnuwardono. Tapi kalau yang lokal sini, Semarang sini, aku suka banget sama ini sih, Hanafiah Rozak. Hanafiah Rozak itu Hibernation dia. Picture. Itu dia. Itu menurutku anjir. Iya. Okay. Iya. Terus aku mau nanya sih, apa kan kalian di belakang nih, pun nggak banyak orang yang sadar akan orang yang di belakang itu juga berpengaruh dalam performa band di depan seperti apa, terlepas dari arsip, terlepas dari dokumentasi gitu. Jadi aku mau tanya keseruan-keseruan apa sih, kalau aku mau mulai dari Mas Harga sih. Keseruan selama tur berarti kalau ini temanya tur tuh seperti apa di belakang layarnya? Ya keseruan selama tur sih banyak sih.
kayak sebenarnya tuh iki mau ketok ewe pretensius ngono megah Southeast Asia no. Yeah. Padahal ya tenane yo minim sebenarnya. <Yeah. laughs> Kayak gitu sih kita jalan itu mong selain dana sponsor gitu loh. Kita kan juga mengandalkan uang apa ya pribadi dan income dari jualan merchandise gitu. Yeah. Nek iso payu rada akeh yo mangane mbek ayam sih. Tapi nek pas rada nganu yo ngono kae lah. Hanya keseruan lah ya intinya. Keseruan terus apa ya? Karena kita kan waktu itu kan kita enggak punya karena kita di situ kan spend sehari doang. Maksudnya kita enggak bawa uang cash yang di uang cash si Kamboja itu kan enggak bawa banyak. Kuwi ngeleh kuwi ceritane. Maksudnya OTW ini kan lumayan aduh. Terus kita kan mau order makan tuh sebenarnya makannya tuh murah. Mungkin sekitar satu orang tuh sekitar 5.000 sampai 7.000 perak doang sih. Cuman karena enggak bawa uang cash itu terus anjir dia dibayar sama uang dolar juga enggak mau. Terus piye ya? Terus akhirnya sampai tuku banyu putih iki sampai ra iso lho. Akhirnya aku ke apa ya? Pita. Aku ono kran anjir aku mbek banyu kran men. Serius Jan. Tapi ya wis lah, maksudnya kuwi sesuatu hal sing wah anjir. Ra bakal tak temuke meneh ngono lho. Selengkapnya bisa ditonton lah ya di dokumenter. Iya, di dokumenter ya. Si itu. Ya. Terus kalau di belakang panggung sih si Akama 7 secara personalnya sih mereka sebenarnya itu ya serius sih orang-orang paling yang ya setahuku ya mereka orang-orang yang disiplin banget ya. masalah kayak bermusik atau apapun gitu. Aku sih enggak biasanya kan kayak band-band yang itu dia enggak di major label atau siapa kan dia agak santai. Yang ini anjir attitude-nya ini keren, maksudnya attitude-nya ini bener-bener disiplin banget. Etos ya, etos. Maksudnya mereka pol-polan gitu loh. Ya. Lebih ke itu sih. Yang orang enggak tahu mungkin ya. Aku juga kaget waktu itu. Wih. Disiplin banget gitu. Jadi gitu etos-etos itu juga apa ya? Turut membentuk lah ya. Iya, membentuk. Kayak lalu gitu Deni. Suka dukanya atau apa ya nih yang bisa diceritakan di belakang panggung? Suka duka? Ya, suka duka lah kalau mau cerita. Misal di belakang panggung tuh serial tuh seperti apa? Kalau selama aku ikut sih suka duka, biasanya duka kalau buat aku pribadi ya dukanya nggak begitu kerasa sih karena selalu menyenangkan. Iya karena memang anak-anaknya kayak sepertinya memang anu ya menyenangkan. Iya, ya udah gel lah. Dagel ya, ya. Jadi aku selalu terhibur. Nah, kalau momen-momen di selama ikut mereka di atas panggung atau di belakang panggung sih sangat banyak banget dari interaksi mereka ke penonton. Ya sebenarnya pokoknya banyak banget lah nek tak ceritake siji-siji yo suwi ya berarti memang sepakat ya kalau band itu juga turut memberi andil dalam pembentukan karaktermu terus apa namanya turut andil juga dalam apa ya personal brandingmu juga sepakat ya berarti ya. Iya sepakat sih soalnya anu sih jujur si Serempet Gudel ini tuh apa ya jadi pembelajaran atau juga apa? Okay. Kayak aku pengen jelaskan ya. Ayo. Mereka tuh inspiratif banget lah. Inspiratif. Okay. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya terlepas di Serempet Gudel tuh mereka orang-orang yang profesional di bidang apapun lah. Kayak contoh si Masela, MC segala macem. Ya intinya nek pas di luar manggung itu mereka orang-orang yang hebat. Artinya banyak juga value-value yang kamu dapatkan dalam keseharian band itu sendiri. Pokoknya sangat berpengaruh lah Serempet Gudel. Iya. Di dalam kehidupan. Menarik sekali. Jadi mungkin sudah tiba di penghujung sesi. Jadi aku mau coba konklusi sebagai kurator dalam pameran ini.
alternate exhibition volume pertama si Denny dan Arga dengan saya sebagai kuratornya. Semoga besar harapanku tempat ini bisa menjadi laboratorium yang berkepanjangan. Amin ya Allah. Sebagai medium kreatif yang apa ya, murah tangan lah untuk kita-kita, karena sudah barang tentu kalau kita pasti butuh medium itu, yeah, butuh tempat itu. Jadi masih ada beberapa hari sampai tanggal 17 untuk teman-teman yang mau mampir, terlebih yang di Semarang, bisa datang ke Bunker Cafe and Bistro Jalan Imam Bonjol 175 Semarang. Jadi oke, makasih Denny dan Arga, yeah, semoga sama-sama gak kapok. Lalu ya, closing Den, kasih closing Den. Aku cinta Bunker. Ya, oke. <Okay. laughs>